Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ini teman-teman, ada apa ini, lihat dengan karakterku teman-teman. Aduh, entah kenapa ya PKXD kok banyak banget bugnya ya teman-teman ya. Dari mana ini kok bisa seperti ini teman-teman ya. Coba deh kalian lihat nih, apa yang terjadi dengan diriku nih teman-teman. Lihat nih, aku jadi seperti ini loh, lihat nih. Aduh, nggak pakai pakaian apa-apa, nggak jelas ya teman-teman ya. Tadi sebenarnya aku mau record tentang ini ya teman-teman ya, tentang event setelah PKXD, setelah Imlek ya apa. Tapi tiba-tiba aku diserang bug seperti ini teman-teman ya. Ya ampun, lihat ya. Aku kok jadi seperti ini sih? Ya ampun, kok jadi. Ya teman-teman, kenapa PKXD kok banyak bugnya ya teman-teman ya. Kita pakai yang nangis aja deh ya. Kita pakai yang nangis. Nah, ini baru ada bajunya. Tadi nggak ada bajunya teman-teman ya. Sekarang ada bajunya. Udah, kita pakai ekspresi nangis aja ya teman-teman ya. Kita pakai ekspresi seperti ini. Nuh, lihat. Kok jadi seperti ini ya. Jadi aku nangis aja ya, pasang emot nangis. Entah kenapa, apa yang terjadi dengan game PKXD ya. Kok bisa terjadi seperti ini, bug-bug aneh ya teman-teman. Padahal aku tadi mau ganti baju, terus tiba-tiba seperti ini nih. Ya ampun. Aduh, kenapa ini? Tolong dong PKXD, kenapa jadi seperti ini ya teman-teman ya. Aduh. Ada-ada aja ya. Oke deh teman-teman, aku akan lanjutkan tentang ini ya, masalah yang PKXD, maksudnya setelah event Imlek nih apa. Nah, sebelum kita mengarah ke sana ya, sebelum kita menerka-nerka apa yang terjadi setelah Imlek atau event Imlek, kita harus lihat dulu di PKXD.universe, yaitu di Instagramnya, di mana aku mencari referensi terlebih dahulu, kira-kira setelah event Imlek itu apa. Nah teman-teman ya, nah jadi setelah aku cek-cek, ternyata setelah event Imlek itu ternyata ada berbagai event sepeda yang dihadirkan ya. Ada tambahan sepeda, ada tambahan skateboard, dan juga ada tambahan sapu terbang ya. Untuk yang skateboard teman-teman bisa cek di toko ya, di toko tuh tadi aku udah beli tentang skateboard Nimda, dan juga ada Segway Extreme, paket Segway Extreme yang sudah aku upload. Teman-teman yang belum nonton, nonton aja dulu biar lihat-lihat, dan yang baru main juga biar tahu bahwa itu worth it banget untuk kalian beli. Nah lanjut tentang yang tadi di Instagram tadi di PKXD.universe ya. Nah di situ setelah muncul sepeda-sepeda itu, aku scroll lagi, ternyata aku lihat ada event tentang pet teman-teman ya. Ada event tentang pet, di mana pada saat tahun yang lalu, tahun 2022 itu ya. Nah, tahun 2022 itu namanya ada pet ya. Pet itu kayak pemberitahuan atau pemberita apa? Kayak notis tentang bagaimana cara memelihara pet, kemudian bagaimana cara meneteskan telurnya, dan juga bagaimana cara mempercepat untuk biar petnya itu menetas telurnya. Nah, di situ tentunya ada informasi tentang pet ya. Apakah nanti kemungkinan di event selanjutnya atau di event Imlek nanti itu ada itu ya, apa namanya, event tentang pet teman-teman ya. Entah nanti petnya ini dirombak kah atau bagaimana kah, kita juga masih nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi sebentar, aku mau menetaskan telur yang putih dulu. Oh sudah ya, sudah aku tetaskan, sudah aku rami. Apakah nanti di setelah event Imlek ini ada tambahan pet baru, atau mungkin nanti pet shop ini akan dirubah tempatnya, kita nggak tahu. Kemungkinan itu teman-teman ya, kemungkinan ya. Jadi setelah event Imlek itu kemungkinan kayaknya terjadi perubahan pada pet ya, atau mungkin tempat pet shop ini mungkin akan dirubah tempatnya, bentukannya bagaimana ya kita nggak tahu ya. Tapi dari Instagram yang aku lihat sih seperti itu tahapannya. Cuman di 2023 ini ya, siapa tahu nanti ada event berbeda, karena kita ketahui sendiri ya, di bulan Februari itu ada event Valentine tanggal 14 Februari 2023. Tapi di Valentine itu ya, di event Valentine itu tidak masuk kalender resmi. Nah, jadi kemungkinan untuk event Valentine di PKXD itu kemungkinan nggak ada ya, karena dia tidak masuk di kalender resmi. Kalaupun dia masuk atau nanti dibikinkan event Valentine-nya, ya aku harap sih nanti ada kostum-kostum couple, terus juga ada nanti mungkin
pet couple mungkin aja ya temennya, mungkin. Cuman feelingku sih nanti event Valentine tuh nggak ada di PKXD karena di kalender resmi itu tidak ada ya temennya. Kemungkinan sih ini ya apa namanya pet shop ini teman-teman. Feelingku kayaknya nanti entah nanti ada tambahan baru pet atau kemungkinan nanti pet shop ini akan dirubah. Tapi ini kemungkinan ya, aku nggak tahu pastinya teman-teman ya. Tapi melihat dari postingan-postingan di Instagram yang tahun lalu di 2022 itu ada tentang tentang pet ya. Terus juga kalau kalian cek di Instagramnya pkxd.universe, kalian telusuri lagi itu ada event admin hilang ya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, masa di tahun 2023 adminnya hilang lagi, kayaknya nggak mungkin teman-teman ya. Nggak mungkin banget. Jadi kemungkinan sih pet ini ya, pet shop ini ya, yang mungkin akan dirombak dan akan diganti kemungkinan ya setelah event update Imlek. Dan juga nanti otomatis map yang ada di sini ya, map-map ini kemungkinan akan diganti, akan dirubah juga kembali ke normal seperti biasa. Nah, kapan bang nanti bang kembali normal nih bang? Kayaknya masih lama ya, mungkin sekitar pertengahan Februari nanti baru mapnya ini akan berubah menjadi normal, hijau-hijau lagi, dan kita akan kembali ke event mini-mini kecil ya. Event-event mini-mini kecil maksudnya gimana bang ya, event kayak Sunny School kemarin ya, pas awal tahun 2023 itu kan kita ada event mini kecil kan, Sunny School Festival. Nah mungkin seperti itu aja ya. Tapi aku harap sih nanti ada ini ya, event pet dimana mungkin dirombak pet shop atau bagaimana ya, supaya bisa lebih menarik gitu ya. Oke teman-teman, ini dari tadi aku nggak pakai baju ya, aku udah kedinginan ya, aku sekarang mau pakai armor aja deh ya. Ini booknya PKXD nggak tahu kenapa aneh banget ya, ngeselin sampai aku nggak pakai baju ya. Coba deh aku mau pakai armor aja ya, armor nih Minda. Udah daripada kayak tadi aku kedinginan teman-teman ya. Oke, ini aku mau panggil pet satu dulu ya. Aku mau coba buka, enggak deh. Aku mau, nah kan ngebug terus teman-teman ya, tuh nggak bisa dibuka lagi. Aduh, heh, gimana sih ini? Ini juga, ih, ya udah kita buka ini aja ya. Siapa tahu dapat Firefox. Boom, yalah dapat kucing. Nah, ini sudah mulai kebuka lagi. Entah kenapa ya, PKXD kok banyak buka. Apakah teman-teman merasakan hal yang sama? Aduh, ada-ada aja ya. Ini aku mau cari pet dulu teman-teman ya. Yang mau ku ajak main di game panjat tangga ya, panjat tangga mana? Kira-kira mana yang mau ku taruh ya? Yang mau ku pasang itu kudanil aja deh. Oke. Nah, di sini juga kalian ini ya, di tahun baru Imlek ya, di quest harian, kalau jam tangan kalian masih hilang ya gimana ya? Itu kalian tinggal masuk ke dunia pribadi atau kunjungin teman ya, nanti akan muncul sendiri itunya ya jam tangannya. Tapi aku nggak tahu benar atau enggaknya. Cuman kalau misalnya jam tangan kalian sudah muncul seperti ini, kalian langsung selesaikan yang ada dapat gemsnya aja ya terlebih dahulu utamakan, karena di situ cuman mainkan 5 mini game acara. Jadi mainkan 5 mini game acara tuh ya kayak mainkan buah, terus mainkan pet parade. Nah, itu sama ya. Nah, terus juga main Crazy Run. Kalau Crazy Run nggak dihitung rasanya. Kalian bisa mainkan 5 mini game acara itu ya, main buah ya, main buah sama main apa? Pet parade itu aja teman-teman ya. Nah, jadi kalian kalau sudah ada jam tangannya, kalau jam tangannya sudah muncul, cepat aja ya selesaikan yang misi mainkan 5 mini game acara. Karena di tempatku itu dapat 4 gems. Apakah gara-gara aku pakai XD plus jadi 4, atau misalnya kalau normal tanpa XD plus dia cuma dapat 2. Meskipun dapat 2, ini lumayan buat kalian selesaikan. Jadi terlebih dahulu kalian selesaikan yang ini ya, di event yang ini. Mainkan apa namanya tuh 5 mini game acara ya. Memang dia dalam 2 hari sih berubahnya, tapi tetap aja utamakan itu dulu ya gems. Dan juga pekanan kalian juga harus selesaikan ya, pekanan itu juga dapat gems lumayan banget, karena kurang lebih 1 hari 17 jam lagi dia akan hilang dan akan berubah menjadi baru. Jadi usahakan selesaikan semua yang pekanan biar dapat gems banyak ya. Oke, capek juga yang jelasin teman-teman ya, ditambah dengan book PKXD yang aduh nggak tahu nggak selesai-selesai, nggak pernah normal ya. Dia update ini di tahun 2023 ini banyak banget bugnya, entah aku aja yang merasakan atau gimana ya. Cuman dalam beberapa hari terakhir ini kayak jam tangan hilang, terus tiba-tiba jam tangan muncul, terus tiba-tiba kayak tadi teman-teman lihat aku nggak pakai baju ya kan, telanjang kayak gitu kan malu ya. Makanya aku langsung pakai armor ini aja ya, biar dikira pro padahal noob juga.
Oke deh teman-teman, mungkin seperti itu aja ya, dimana penjelasanku mengenai buk-buk PKXD yang meresahkan dan juga event apa sih yang terjadi nanti setelah event Imlek, sudah aku jelaskan juga tadi di video ini. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar, silahkan jadi kolom komentar ya teman-teman ya, tambahkan aja di situ saran apa dan kemudian kira-kira konten apa lagi nanti yang bisa dibikin. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share dan subscribe ya. Terima kasih.